Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sekarang ini kita berada dalam weekly analysis untuk minggu ni. Okay, weekly analysis ni bukan ni nak bagi signal buy, sell dekat mana kan. Nak entry ke dekat mana, tak ada. Ini adalah cara saya buat satu-satu analisa. Cara saya buat satu-satu analisa untuk pasaran. Dan saya buat di saban minggu. Sebab itu saya gelarkan sesi ini adalah sesi weekly analysis. Okay. So, yang pertama, soalan yang pertama yang saya nampak adalah Euro, AUD dan GBP, AUD, EA dan GA lah. Right. So, first sekali kita pergi kepada Market Watch. Ini adalah Market Watch dan kita pergi cari EA. Okay, Euro, AUD. Masukkan kepada kita punya ni eh. Kita punya chart, kotak-kotak chart kita kan. So, bagi sesiapa yang tak tahu, kita boleh klik, drag and drop. Klik, tarik dan drop kepada kita punya kotak untuk letak kita punya pair itulah. So, bila dah ada, kita nampak daripada apa. Kita tengok baca monthly dulu. Okay, monthly dari entry buy. Weekly adalah movement kejatuhan. Momentum buy, tak ada lagi momentum, sorry, momentum sell, tak ada lagi momentum buy. Okay. Okay, sorry, maaf ada gangguan sikit. Ada orang call pula. So, kita ada nampak momentum sell. Okay, momentum sell dekat weekly dan kita naik kepada area MHV sell di weekly. So, kita bila kita... Okay, sorry. Alright. So, pertama sekali kita tengok weekly ni. Ni adalah candlestick, momentum sell dan kawan dia adalah MHV sell. Okay. Ingat eh. Momentum dan MHV. Momentum dan MHV. So, momentum dan MHV. So, bila kita tahu MHV dekat kawasan ini, kita kena tengok validation. Siapa tahu validation untuk MHV sell di weekly adalah apa? Bacaan apa? Momentum sell daily. Okay, momentum sell di daily. Nampak? Ni. Bila kita nampak saja momentum sell di daily, MHV sell ni valid. Nah, dia dah buat. Destinasi dia adalah low BB di weekly. Alright. Low BB di weekly. So, bila kita tahu, mata kita dah tahu mana validation dia, mana destination dia, kita akan consider pips, jarak pips dia lah. So, ada sekitar 200 pip. So, kita tengoklah bila ada momentum, kita tengok MHV kawasan sini. Okay, MHV. So, sesiapa yang tahu nak trade MHV, dia akan tahulah point momentum dan MHV ni macam mana. Dan macam biasa, bila kita dah tahu, kita tengok destinasi. Sorry ya. Kita tengok destinasi dia dan kita kira lah jarak pips. So kalau kita entry dekat kawasan situ, jarak pips dia adalah sekitar 300 ke 400 pip. Bila kita benda ni kita dah tahu sebelum entry, yakin tu ada, kita dah tahu berapa lot nak tekan. Ini kalau kita main tekan dia tanpa kita tahu mana destinasi dia, mana price nak pergi, kita takkan dapat hold.
tak ada keyakinan untuk hold, sebab kita hold tu bukan berdasarkan ilmu. Ha. Tapi bila kita dah tahu nombor dia exactly, okay, where is the destination of this setup? Dan setup ni dah valid. So kita dah tahu mana destinasi dia, kita boleh kira lah berapa entry nak masuk sebelum munculnya pergerakan tu. Ha. Bukannya benda dah jadi, oh aku nak entry. Tak ada, benda dah jadi dah. Okay, sebelum jadinya MHB cell dekat Delhi, kita dah kena kira siap-siap, kita dah kena tahu siap-siap, kita dah kena buat jangkaan siap-siap. Okay? Ha. So, MHB cell dekat Delhi, MHB cell dekat H4. Ini adalah zone-zone yang kita nak entry daripada mid BB ke atas. Okay, mid BB ke atas itu adalah zone sebenarnya untuk kita entry cell. Okay, dan kat sini adalah setup extreme. Ha, kadang-kadang orang lain sebut extreme adalah signal, kau setup, mana satu betul? Ha, korang nilailah sendiri, belajarlah lagi mendalam, dapatkan ilmu apa itu extreme. Okay, so bila dah ada extreme, ada momentum cell, re-entry cell dan terus kejatuhan. Bagi sesiapa yang tak berani nak entry awal, dekat hujung ni dah tahu MHB cell Delhi, tak berani juga, tak apa, tunggu momentum cell dekat H4, entry dekat setup re-entry cell ataupun setup MHB cell di H4. Tak ada masalah. Kita akan dapat kurang. Tadi kita nak tengok destinasi adalah 400 pips. Kita mungkin dapat 400 setengah je. Eh sorry, 300 setengah saja pips. Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah untuk, bukannya selalu kita nak cari chart entry ataupun pucuk ataupun maksimum pergerakan untuk kita trade. Tak perlu pun sebenarnya. Okay, janji kita dapat setup yang sesuai dan kejatuhan. So, bila kita dah tahu kejatuhan ini akan sampai lagi low BB, bagi sesiapa yang nak cari trade, carilah dekat momentum sell di H4 dan re-entry sell di H4. So ketika mana kenaikan ini berlaku daripada bawah ke atas, apa bentuk bacaan dekat N15 yang akan bawa harga daripada harga terendah naik kepada harga tertinggi? Extreme sell, Coach. Yang akan membawa signal, yang akan membawa di N15, apa yang akan keluar muncul daripada harga sekarang kepada kawasan tertinggi? GH4. Moving away. Apa? Momentum. Okay, momentum buy di momentum buy di N15. Nampak? So, kalau kita tahu bacaan itu yang akan membawa naik, nak entry sebelum momentum ke selepas momentum? Nak entry sebelum ke selepas? So akan ada dua jawapan dan dua-dua sebenarnya boleh. Satu, kalau siapa-siapa yang entry sebelum munculnya momentum, maka dia adalah reversal. So kalau dia naik sedikit, muncul momentum buy dan dia retest selepas itu, kita nak entry, kita bukan mencari pucuk dan akar, tapi kita mencari confirmation dulu, baru kita entry dan price naik ke atas. Dua-dua is boleh, tak ada masalah. Cuma yang bawah adalah lebih berisiko tinggi dan lebih reward yang tinggi berbanding dengan yang second ni. Okay? Reward untuk orang-orang reversal memang selalunya tinggi. Ha, risiko dia tinggi, reward pun tinggi. Tak ada masalah. So, bila kita dah tahu bacaan itu yang akan membawa setup ke atas. So, dekat atas ni yang kita buy daripada bawah ke atas ni adalah sedikit retracement saja. Siapa yang entry dekat atas ni, dia kena tunggu tiga benda. Re-entry dekat H4, MHV dekat H1, MHV dekat N15. Ha, dah jumpa tiga benda ni, dah nampak bentuk ni berlaku, entry lah. Ha, dan kita target destination adalah sekitar low BB dekat H1 ketika itu. Dan bila H1 muncul momentum, destinasi dia jadi dekat H4. H4 destinasi dekat Delhi. Delhi destinasi dia dekat weekly. So dapatlah dia punya pergerakan asal daripada weekly tadi. Faham tak? So kita cerita yang tadi, apa yang saya cerita yang tadi
adalah benda yang akan berlaku, benda yang belum jadi lagi jadi tapi kita dah predik. Ha. Boleh faham? Boleh, boleh, bang. Okay. So, yang seterusnya alright. So, untuk Euro AUD bacaan dia macam tu. So, siapa-siapa yang ada pair, tolong nyatakan dekat ruangan chat dah. So, next adalah GBP AUD GA. Okay, GBP AUD. Bila kita tengok GBP AUD ni, dia hampir-hampir sama dengan bacaan-bacaan dekat Euro AUD lah. Yang pertama kita nampak movement MHV sell dekat weekly. Okay. Dan MHV sell di weekly kita tahu dia valid dengan munculnya momentum sell di daily. Bila muncul momentum sell di daily, pasangan untuk setup momentum adalah signal, pasangan setup untuk momentum sell daily adalah MHV sell. So MHV sell boleh berlaku daripada mid BB sampai kepada top BB. So, siapa-siapa yang dah tahu itu adalah range MSV, lebih baik entry dekat area top BB dari daily. Ketika mana entry ini berlaku, MSV dekat S4 akan kita nampak jelas lah. Okay, mid BB ke top BB. So, combination dia memang re-entry sell di weekly dekat kawasan MA5, MA10 high dekat kawasan sini. MSV sell di daily dan MSV sell di H4. Ini adalah entry point kita yang kita cari, valid apabila munculnya momentum sell. Bagi entry yang pucuk macam ni, bagi entry yang pucuk dekat atas ini, tidak ada sebarang confirmation signal mengatakan ada sell, kita memang just entry dekat paling atas saja. Okay. Kita akan entry sebelum signal. Sebab itulah nama dia reversal. Tak ada reversal yang entry selepas signal lah. Reversal memang sebelum signal. So selepas signal kita akan nampak another setup. Setup apa dekat sini? Ni setup apa ni? MABB coach. Makilau. MABB setup makilau, tak ada masalah nak gunakan term apa. MAB, MHB, MABB. Setup makilau. Dua-dua betul. Okay, dua-dua betul. So ini adalah zone yang terbaik untuk trader-trader continuation sebab dah munculnya signal. Trader-trader reversal akan dapatkan MHV paling tinggi yang kita panggil dia MHV origin, MHV full setup, tak ada masalah pun nak panggil apa. Tapi memang atas. Maksud setup makilau tu macam mana tuan? Anda nampak saja momentum pertama dekat mana-mana trend. Dan anda nampak MHV yang pertama dekat momentum itulah. So MHV dia, kita tak nak re-entry, kita nak MHV sahaja. Mat kilau adalah setup MHV. Okay, setup mat kilau adalah setup MHV. Ini adalah signal momentum dan MHV. Okay. Boleh. Emma perlu di atas mid BB ya. Memang. Dia memang daripada mid BB ke top BB. Memang itu zone dia. MHV tak boleh daripada bawah mid BB. Kalau MHV sell lah, sorry. So dia memang atas daripada zone mid BB ke top BB. Alright. So ini adalah setup makilau, ini adalah MHV paling tinggi dan ini adalah momentum sell. Okay, momentum sell ini jelas kita nampak BB dia kembang, batalkan bema berlawanan. Apa lagi? Berlaku selepas trend, uptrend. So kita nampak dia punya ciri-ciri dia tu kuat, jelas. BB pun kembang. So itu memang ciri-ciri momentum yang kuat. Apabila kita dah tahu itu adalah MHV sell,
kita entry dan kita set kita punya target destination. Bila kita tahu momentum sell muncul, destinasi dia adalah sekitar low BBD daily. So bila dah ada sampai destinasi, dia boleh buat dua benda je. Okay, dua benda saja yang dia boleh buat. Muncul another momentum ataupun rejection. So kita tahulah benda tu. Bila kita dah tahu MHV sell dekat daily, muncul momentum sell dekat muncul momentum sell yang baru dekat daily, momentum ini kembali aktif. Destinasi untuk momentum sell di daily adalah di mana? Low BB weekly. Okay, low BB weekly. Sebab itu saya punya pandangan minimum untuk saya tengok adalah 3 time frame. Tenang, saya nak tengok H4 buat apa, daily buat apa, destinasi dekat weekly saya sendiri dekat mana. So kalau kita dapat MHV dekat atas ni, MHV dekat setup paling tinggi ni, kita berada dekat re-entry sell di weekly dan potensi untuk kita reward adalah 600 pip. 600 pip. Okay, itu yang budak-budak BBMA boleh trade. Dia orang tak trade 20 pip, 30 pip, tak ada. Dia orang trade sampai 600 pip, 700 pip, hold. Kan? So main setup H4 2-3 minggu baru check account. Nah, tu memang seorang suka, memang suka main swing-swing macam ni. Okay. So jelas tak untuk GA? Boleh. Siapa yang tanya GA tadi? Okay, jelas-jelas. Okay, alright. So, bila kita nampak arah dekat H4, apa yang berlaku dekat H1? Arah dekat H4. Ni arah. Momentum sell di H1. Okay, momentum sell di H1. So, bila kita sebut saja momentum sell di H1, nak entry dekat setup apa? Dia MHV M1. Nak MHV di H1. Okay. Ni. So optimal yang paling okay adalah MHV dekat H1. Sesiapa yang nak entry yang kecil boleh re-entry dekat re-entry. Tak ada masalah. Okay. Tapi janganlah berharap re-entry itu sekuat dengan movement-movement time frame besar. Tak. Dia H1 saja. So kalau 5 candle H1 berapa jam? Kalau kita entry dekat re-entry, 5 candle H1 berapa jam? 5 jam. Okay. 5 jam. Tengok, ini kali pertama entry. 1 jam, ni 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Okay, dah 5 jam lalu. Apa nak buat? Kalau kita entry kat re-entry, 5 jam dah jadi. Apa kita nak buat? TP. Okay. So, kalau siapa tak TP, apa akan jadi account dia? Price naik balik, MC. Okay, MC. Rules dia, re-entry, 5 candle. Dah 5 candle berlaku, tak nak TP. Salah setup ke salah sendiri? Salah teknik ke salah sendiri? Salah emosi, nak close. Emosi ke, salahkan emosi ke, kalahkan diri sendiri ke. Itu memang inilah salah kita kan. Bukan salah teknik. Dah 5 jam, garisan tu cakap 5 jam je. 5 je cakap. Dia tak jadi 10 secara magical, tak jadi 10, tak bertambah jadi 200 jam, tak bertambah jadi 300 jam, tak bertambah jadi 600 jam, 5 saja. Okay, itu secara matematik. So selepas 5 jam jadi di H1 saja. Di H1, ia ikut candle. Kalau dekat H4, 5 candle H4 berapa? Berapa jam? 20 jam, bang. 20. Okay. 5 candle H4. Setiap satu candle H4 ada 4 jam. 5 darab dengan 4. Jadilah 20 jam. So kita dah tahu untuk setup re-entry dekat H4, kita boleh bertahan 20 jam je.
Candle re-entry pertama tu lah, main re-entry candle pertama dekat re-entry tu lah ya. Yep, lebih kurang. Okay. So, kalau kita nak lagi jauh, 20 candle di H4, H1 ataupun setup yang lebih besar 20 candle H1, gunalah MHP cell di H1. Itu lebih jauh. Okay, sebab setiap garisan ini mewakili masa. Mewakili masa berapa time timing kita nak entry, berapa timing kita nak TP, dia mewakili masa. Okay. Jadi, kalau korang belajar BBMA setakat nak entry saja, setakat nak entry, nak TP, tak guna pun nak belajar BBMA. Baik belajar dengan naked chart. Dia orang pun ada entry, dia orang pun ada TP. Tapi kita belajar BBMA sebab nak tahu masa, multi time frame secara banyak masa, berapa jarak masa tu, berapa masa bila nak entry. Itu BBMA, dia boleh bagi kita precise. Okay, boleh bagi tepat pasal masa. Okay, so kalau kita tak nak gunakan benda tu, baik, baik tak payah guna. Kan? Dia macam bawa kereta, bawa kereta, masa hujan dah ada bumbung tau. Tapi kita modify kereta, apa kereta kita, kita buang bumbung, lepas tu kita redah hujan. Apa guna dia? Macam tu. So secara logik dia, garisan ini bagi tahu masa. Timing bila kita nak entry. So gunakanlah seelok-elok dia. So momentum cell di H1, MHP cell MHP cell di H1 ini mewakili setup di H4 yang berlaku arah dan re-entry. So selepas arah dan re-entry, arah kukuh dan re-entry dekat H4, bacaan apa yang perlu berlaku dekat H4? BBMA basic. Arah kukuh re-entry, selepas arah kukuh dan re-entry? Momentum. Momentum cell. Momentum cell. Itu jawapan dia. So kalau kita dah ada jawapan tu dalam kepala otak sebelum benda tu jadi, kita dah mula adapt dengan bacaan-bacaan BBMA. Okay. Cuma yang seterusnya kita kena belajar market, ilmu multi time frame lah. Nak bergerak daripada time frame besar ke time frame kecil, macam mana nak cerita. That's it. Bila kita dah tahu flow nak cerita, kita ulang benda yang sama, cerita yang sama. Sebab market ni ada bull dengan bear je. Dia tak ada, tak ada jirafah. Dia ada dua je, bull and bear. Tak ada cat ke, eagle ke, apa-apa candle yang lain tak ada, tak wujud pun. Dia ada dua saja. So dia akan berulang-ulang lah, benda yang sama je. Ada ke kita pernah dengar kan candle fish? Tak ada. Dia kena bu dengan bear je. Faham? Tu benda tu berulang-ulang. Benda tu berulang-ulang. Ha, so kalau kita ulang cerita yang sama, korang akan nampak, dan korang akan nampak jalan untuk buat duit secara konsisten. Boleh? So lagi satu. Okay, DPP USD. DPP USD dengan GE dia tak lari jauh lah, sebab dia gunakan GBP sebagai base currency dia. So dia tak lari jauh sangat. Nah, ni menarik. Sebab GA tadi, kita tengok balik GA tadi. GA tadi tak dekat weekly tak ada muncul momentum sell. Dekat GU? Nampak momentum sell dekat GU? Lebih dulu GU ya, Coach. Yang yep. Jalan. Yep. So, itu yang kita boleh gunakan multi-pair. BBMA dia luas sikit. Dia boleh guna multi time frame, dia boleh guna multi 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 pair. Memang best. Okay. So bila kita ada momentum cell dekat
weekly ataupun kalau kita baca BB memang kita sebut momentum, tapi kalau kita baca 5 candle kita sebut dia arah. Bila dah ada arah dekat weekly, dia akan ada setup apa? Arah momentum dekat weekly, kita lepas tu dia akan ada setup apa? Re-entry. Okay. Re-entry. Ikut ikut formula multi time frame oleh Cikgu Azlan, di re-entry akan ada apa? Re-entry weekly akan ada apa dekat daily? MHV. Okay. MHV. So definisi MHV, sell adalah daripada mid BB ke top BB. Nah, ini adalah zone dia. Memang zone dia. So tunggulah price sehingga kepada zone tersebut dan di H4 ketika itu ada MHV sell. Ketika ini dia masih lagi belum nak naik lagi, belum habis nak naik lagi sebab MA50 masih rapat dengan BBB, tak sampai keluar BB lagi. So dia memang ada masa untuk dia naik. Okay, dia naik, 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 naik. Lepas tu terjadinya market hilang volume sell di H4. Okay, di H4. Boleh tak kita entry dekat MHV sell dekat sini? Boleh. Boleh eh. So bila dah jatuh ke bawah, dia kena ada momentum sell di H1. Bila dah ada momentum sell di H1, dia kena pergi kepada low BB dan menghasilkan momentum sell. Baru dia pergi jauh. Setakat kalau munculnya momentum sell di H1, dia pergi bawah. Ini tak muncul momentum sell H4, dia tak pergi jauh. Sebab dia nak pergi naik atas buat lagi harga tertinggi sebelum dia jatuh ke bawah. Okay. So kalau tak dapat, tak nampak apa yang saya cerita, dia nak pergi naik atas dekat certain-certain level di atas, kebiasaannya atas daripada MA50 sebelum dia junam ke bawah. So movement dia adalah bullish menjadi bearish. Sebab belum ada lagi momentum sell di H4. Selagi tidak ada munculnya momentum sell di H4, apa yang naik dekat H4 dia akan terus naik. Okay, sebab kenapa nak pergi naik atas lagi? Reason dia tengok balik dekat weekly. Apa-apa yang naik dekat H4, dia akan pergi kepada time frame pasangan H4. Apa time frame pasangan H4? Weekly. Weekly. So sesuailah apa yang kita sebut awal-awal tadi dekat GU, arah momentum dekat weekly mencari kepada re-entry sell di weekly. Faham? Kenapa saya sebut arah? Saya nak jelaskan bahawa bacaan MA5, garisan MA5 tu arah. So setup yang saya nak bila saya sebut arah ni, setup yang saya nak adalah re-entry dia. Terus bilang kalau ada MHV. BTC nanti saya cerita-cerita. So tengok dulu macam mana. So nampak tak? Okey tak? Ada soalan tak dekat GU? Kat sini kita nak cari punca macam mana? Oh, punca nanti saya cerita dalam kelas. Oh, kelas. Kalau macam ni saya ada nak kat H1 ni rasanya. Dia belum belum sampai lagi. Saya kebiasaannya kalau saya tak jumpa buy, saya cari-cari yang sellnya, saya tahu dia nak naik sampai para sell dia kat mana. Okay. Boleh gunakan punca yang kat sini juga, tak ada masalah. Yang atas tengah-tengah ni. Lupa kat H4 tu ada punca tu. Saya dah tanda dekat H4 atas kan? Nampak lah. So situ lah. Tunggu kat situ. Situ. Lupa. Alright. So. Ni apa hal metagol? Sorry.
Kena tukar balik. Next. Alright. So, nak cerita pasal lagi pair. So kita tengok dekat GG lah. GG. GG walaupun GPP menguat sekalipun, okay. Eh, sorry. GBP lemah sekalipun, GJ tak jatuh sebab JPY lagi lagi lemah daripada GJ melemah. Ha, okay. JPY lagi lemah daripada GJ melemah. So kalau kita tengok dekat dekat tiga gabungan ni, trend dekat dekat tak ada suara kan? Okay. So, GJ tadi, walaupun DU tadi kita nampak nak jatuh, nak jatuh, nak jatuh. Tapi kenapa GJ naik adalah jika lain kita tengok page lain, GPP lemah. Tapi kenapa GJ naik adalah JPY lagi lemah daripada GPP. Okay. So, apa trend dekat GJ ni? Apa trend dekat GJ? Uptrend. Apa trend dekat weekly? Uptrend. Uptrend. Apa trend dekat daily? Uptrend. So, apa trend dekat H4? Apa trend dekat H1? Uptrend. So, dah 5 time frame cakap uptrend. Secara jelas. Ini paling senang nak baca sebab dia uptrend je. Tak mati-mati pun uptrend dia. Okay. So, setup bila uptrend, setup dia adalah buy. Kita cari dia MSV buy ataupun re-entry buy dekat mana-mana time frame. Okay. Yang terdekat adalah terjadi minggu lepas. Terjadinya re-entry buy di kawasan sini. Re-entry buy dekat weekly. Okay. Re-entry buy di weekly, MHV buy di sini, MHV buy di daily dan H4 adalah confirmation yang dia buat. Okay. Momentum buy dekat sini. Ini re-entry buy dekat H4, dekat weekly punya zone dan ini confirmation dia. Nampak? So, akan ada orang tanya, ni MSV sell ke coach weekly? Yes, betul MSV sell di weekly. Tapi apa yang validkan MSV sell di weekly? Momentum sell daily. Ada momentum sell daily tak? Ada. So, valid tak valid? Tak valid. Itu jawapan dia. Tak tak bertukar pun daripada apa-apa cara kita baca pun tetap kita gunakan teori dan SOP yang sama, formula macam time frame pun tetap sama. Okey. Saya tak ubah pun. Semua sama je. Pun saya ikut formula asal multi time frame. Formula multi time frame. Memang saya ikut tu je, tak tukar lain-lain. Okay. So, re-entry buy di weekly, re-entry buy momentum buy di daily dan momentum buy di H4. So, setup apa yang kita nak fokus? Ke depan ni apa setup yang kita nak fokus? Sebagai seorang trader, apa minggu depan ni apa aku nak trade?
Untuk P ni ke? Untuk PJJ. Cari reversal ke bawah tu. Okay. Memang reversal ke bawah. Boleh trade reversal, tak ada masalah. Tapi setup apa bila kita dah lupa momentum daily, momentum match four, setup apa yang kita nak trade? Entry buy. Yang entry buy mana? Entry buy yang mana? Time frame apa? H4 dulu. Tapi H1 dah. Okay. Re-entry by H4 ataupun re-entry by daily. Tak ada masalah. Bawapan yang sama, tak ada masalah. Lepas signal muncul, signal momentum muncul, akan ada setup. So setup dia adalah re-entry by di H4 ataupun re-entry by di di daily. Itu saja. Di daily. Okay. So ada tapi dua. Ada pernah kena, pernah kena macam ni. Re-entry, dua-dua ada re-entry. Tapi re-entry H4 tu kadang dia terus turun untuk untuk create terus re-entry buy di daily tu. Pernah kena lah. Itu macam okay. Mana nak identify dia? Sebab itu selepas kita tahu setup apa, kita kena tahu confirmation dia. Dia tidak setiap setup re-entry ataupun setiap setup MSV akan valid. Tak, dia orang boleh terbatal. Okay. Kita kena tahulah pembatalan setup, confirmation setup atau sorry validation setup. Itu dua bab pasal confirmation. So kita tengok daily H4 dan H1 ni, kita nak bersedia secara mentality untuk trade the setup. So kalau kita sebut re setup re entry by the H4, apa yang perlu ada dekat H1? Formula, ikut formula re entry by H4, apa yang perlu ada dekat H1? MSV buy coach. Okay, MSV buy. Zone MSV buy daripada mana? Mid BB ke low BB? Mid BB, low BB. Okay, mid BB ke low BB. So sekarang price memang dekat atas. Tak perlu, kalau siapa yang tak lay trade reversal, tak perlu nak trade. Okay? Tak perlu nak trade untuk setup ni. Okay, untuk setup sell tak perlu trade. Tunggu saja dekat MSV buy di H1. Bila kita dah trade tak turun ke setup MSV buy H1. Untuk dari sorry. Soalan dia daripada harga tertinggi di H1 ataupun harga semasa, apa yang akan membawa harga turun ke setup sini? Tunggu ke turun kepada MSV buy. Momentum sell di N15. Okay, momentum sell di N15. So kita dah tahu, kita rujuk dekat N15, kita dah tahu yang price kalau dia nak jatuh, dia mesti munculkan momentum sell. Para reversal, dia akan entry sebelum momentum sell N15. Itu saja. Orang yang nak reverse, dia akan entry sebelum munculnya momentum sell dengan SL yang tight lah. Maksud SL yang tight ni dia tak ambil lah jauh-jauh. Dia mungkin ambil 30 pip ataupun 50 pip punya SL. Lepas tu dia entry dan dia tunggu sampai jatuh ke bawah. Itu pun dia tak setiap kali sell dia masuk. Tak. Dia tunggu sampai adanya confirmation ataupun sampai adanya rejection yang sesuai. Okay. So, bila kita tahu momentum sell dekat N15 akan jatuh. Okay, akan jatuh kepada sini. Bila momentum sell N15 tu dah habis, baru kita entry buy. Terlagi momentum sell tu jatuh, buat apa nak buy? Buang duit je. Tunggu sehingga momentum sell di N15 habis. Boleh faham yang ni? Sama. Okay. So selagi kalau momentum buy, momentum sell di N15 tu jatuh, kuat pula dia sampai muncul momentum sell dekat H1. Apa terjadi dekat MSB buy H1 ni?
Apa jadi dekat MSU by S1? Entry by DH4. Dia bukan. Dia kalau kalau dia MSV, dia Momentum cell. electrical. Momentum cell. Dia berlaku momentum cell di S1. Apa terjadi dekat MSV by di S1? Terbatal. Terbatal. Itu saja. So, siapa-siapa yang buy dekat MSV by di S1 kena buat apa? Cut. Ha, itulah decision point. Itulah apa yang kita perlu buat. Dan benda ni, benda ni tak, dia bukannya susah pun. Okay. Cuma kita perlu belajar dalam masa 2-3 bulan, bukannya dalam masa 1 hari korang dengar. Oh, okay, tak. 2-3 bulan buat benda yang sama, berulang-ulang-ulang. Okay. Ha, baru dapat dia punya kusyuk tu. Okay. Ha. Sharing lah kalau kalau betul lah. Jadi kalau saya tunggu moment ni pre-entry by H4 ni, di H1 saya make sure CS tu berada di bawah MR50, kerana dia akan bawah MR50, dan di M15 tu candlestick akan sampai di antara 100 dan 200. Okay. Yang mostly saya observe lah. Tu sharing lah kalau betul ada yang sama dia punya understanding dia. Betul, tak ada masalah pun. Betul juga. Ni M ataupun kita panggil dia MA200 di H, di N15 adalah MA5 low di H4. Dia touch MA5 low dekat H4, dia touch MA200 dekat N15. Benda yang sama, garisan yang sama. Okay. So sebab kenapa kita pakai 200 adalah kita nak tengok secara visual MA5 H4 di N15. Itu saja. Sebab MA5 di N15 tak akan sama dengan MA5 di H4. Faham? Ha, so kalau kita nak tunggu MA5 ataupun MA5 di H4, MA10 di H4, dia berada dekat sini, dekat MA200, sorry, dekat MA50 di H1 ataupun MA200 di N15. Situ je zone untuk kita entry by. Tak ada masalah. Sebab benda ni saya dah bincangkan lama dah. Ha, saya sebut dia sebagai golden line, saya sebut dia sebagai MA200. Untuk kita cari detect re-entry mana yang cantik. Selalu ni akan berada dekat MA200 N15 kalau re-entry by kita berada dekat H4. Tak ada masalah pun. Okay. Yang penting kita nak tahu macam mana dia naik daripada atas ni jatuh ke bawah, cari tempat kita punya ready untuk buy. Okay. So untuk GJ terbang. Okay, terbang. Tak ada masalah, tak ada sebab kita nak fokus pada sell, kecuali kita just retrace ataupun reversal sebentar untuk kumpul modal kita ikut trade buy balik. Kumpul modal, retrace, tak ada masalah, tak salah pun. Cuma mentality je, bila kita dah sampai tempat untuk buy, janganlah kita full sell lagi. Ha, itu je lah. Ha, so kalau kalau kita masa dekat re-entry buy tu kita hold juga sell, itu cari maut dah. Alright. So itu untuk GJ. Another question? Oh, tadi ada pasal crypto. Kan? Ya, pasal BTC. So BTC, apa yang kita nak tengok? Pertama sekali momentum sell, momentum buy di monthly, nak mencari zone kepada re-entry buy di monthly, weekly kita tengok MHV sell, daily kita tengok ada tak momentum sell. Dah ada momentum sell, cantik dah momentum sell, dia naik kepada zone MHV, dia jatuh balik. So kita tengok daily H4 dengan H1. Okay, the moment kita tengok setup yang dekat sini ni, kita nampak perjalanan
sini, MHV sell dekat daily ataupun re-entry sell di weekly, MHV sell EH4 dekat sini, mudah munculkan momentum sell. Next, kita menantikan MHV sell di EH4. Okay, so MHV sell di EH4, kita dah entry dekat atas, apa yang perlu dia buat untuk validkan setup ni, setup MHV sell di EH4? Apa? Momentum set H1 tu. Momentum sell di H1. Itu jawapan yang berulang-ulang. So kalau ada orang tanya saya 100 kali pun, 100 kali jawapan yang sama. Okay. 1000 kali, 1000 kali jawapan yang sama. Sebab benda tu tak berubah-ubah. Sama macam kita tanya orang, 2 tambah 2 berapa? 4. 2 tambah 2, 4 lah jawapan dia. Ha, so takkan berubah. Okay, takkan berubah. So step dia adalah sama, re-entry sell di daily, MHV sell di H4, jatuh munculkan momentum sell di H4, naik semula. Kenapa dia naik? Sebab selepas momentum, kawan dia adalah apa? Pasangan momentum adalah apa? MHV. Re-entry, re-entry. Kalau siapa sebut re-entry, terimalah akibat dia, itu je lah. Terimalah akibat dia sebab dia tak faham pun apa yang saya ajar kan. Tak faham pun apa cikgu Azlan cakap ajar. So terima je lah akibat dia. Itu je saya boleh cakap. Tapi siapa yang sebut momentum dan MHV, tahniah sebab korang dah mula absorb apa yang ilmu yang korang ajar. Itu saja. So kalau MHV sell dekat H4, dia adalah selari dengan re-entry sell. Walaupun mata kita tak nampak re-entry dekat situ, dia dah align selari dengan re-entry sell yang kedua. Okay, so re-entry sell di daily yang kedua, MHV sell di H4, kita nak entry. Kita entry di kawasan MHV di H1. Ni entry dia. So bila kita dah entry, munculkan momentum sell di H1 lah. Munculkan momentum sell di H1. Dia kena jatuh, munculkan momentum sell di H1. Kalau tak jatuh, apa yang kita, kalau tak muncul momentum sell di H1, apa yang kita boleh buat? Kita dah entry dah ni. Lari jauh-jauh. Take profit. Nah, kan? Take profit, lari jauh-jauh. Nah, itu saja yang kita perlu buat. Bila kita dah entry, dia mesti ada momentum, mesti ada signal paling kuat. Ke korang nak entry, lepas korang entry korang nak signal arah aje. Dan lepas tu korang tidur. Okay. So bila kita dah entry, kita nak signal paling kuat. Momentum lah. Kalau tak ada momentum, tu yang tak boleh tidur tu kan. Tunggulah sampai munculnya momentum kan. So ini entry point untuk setup daily hari ni, MHV sell dekat H4. Next, kita perlu tunggu momentum sell dekat H1. Selagi dia tak muncul, selagi itulah tak valid, selagi itulah dia tak bergerak. Itu saja jawapan dia. Eh. Oh, ada sideway ya. Tengah sideway. Hari Ahad ni dia sideway sikit. Alright, boleh. Ada soalan untuk BTC? Korang perasan tak apa yang saya cerita benda berulang-ulang? Setiap kali weekly analysis, saya cerita benda yang berulang-ulang. Okay, macam biasa, saya dah pernah buat kelas weekly untuk mata time frame, tapi tak ada sambutan, so saya tak nak buat lagi kelas. Mata time frame saya dah tak ada buat kelas. So kalau korang nak belajar multi time frame, apa yang saya cerita hari ini, korang dapatkan kelas dengan Cikgu Azlan. Okay, so Cikgu Azlan dia punya Telegram adalah @nastrio. Okay, @nastrio, korang akan belajar dekat situ. Saya punya kelas, okay, kita dah tamat session. So saya punya kelas adalah SUF Family. So SUF Family dah ada dua grup, satu under broker CSM, okay, CSM Direct, satu lagi broker dekat Ultima Market. So korang pilih antara dua broker ini untuk trade. So janganlah tanya ada XM tak, ada Forex tak, ada yang lain tak.
Tak ada. Sebab itu saja pilihan saya. Saya pilih dua saja. Saya tak boleh nak manage banyak-banyak. Okay? Sebab saya ada dua je tangan. So dua je lah. Pilihan broker yang saya tetapkan untuk sekarang ni adalah CLSM Direct dan Atima Market. So kalau korang nak tahu ataupun nak mendalam lagi teknik apa yang saya trade dan macam mana saya punya trading, korang masuk dekat dekat situ. Okay. So BBMA Market Time Frame bagi saya adalah salah satu benda yang improve saya punya teknik ataupun trading by a lot. Sangat-sangat besar dia punya improvement. Tanpa dulu tanpa market time frame saya tak dapat grasp apa apa signal apa setup yang terbaik untuk trade. Tapi bila kita dah ada BBMA market time frame, analisa kita jadi lancar, kita punya risiko akan jadi lancar, kita punya destinasi akan jadi sangat-sangat jelas. Okay, so itu saja. So sekian, terima kasih untuk minggu ini.